Perwakilan Duta Besar Uni Emirat Arab Hasan Al-Jazmi meresmikan jembatan gantung baru yang menghubungkan warga kampung Cikirai, Kecamatan Rangkas Bitung dengan kampung Pasirwaru, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Jembatan gantung baru yang menghubungkan warga desa Pasir Tanjung dengan desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak itu merupakan bantuan dari Uni Emirat Arab untuk warga Kabupaten Lebak. Biaya pembangunan jembatan gantung baru dari Uni Emirat Arab disalurkan melalui Bulan Sabit Merah dan Relawan Kampung. Usai meresmikan jembatan gantung baru, Perwakilan Duta Besar Uni Emirat Arab Hasan Al-Jazmi mengucapkan terima kasih kepada relawan kampung sudah membantu pembangunan jembatan. Jembatan baru menghubungkan warga dua kecamatan. Ia menjelaskan, eratnya hubungan solidaritas didasari prinsip saling memahami dan kesamaan prinsip kedua negara. Dengan jembatan ini terjalin hubungan erat hubungan Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Perwakilan DPRD, silakan Bapak. Disukan wa hukumat baladiyat Lebak ala iftitah jisr Chiwaru. Wa na'mal insyaallah an yusahim hadha al-jisr في تسهيل الحركة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين والقرى المجاورة وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لبلدية لبك ومؤسسة ريلاوان كامبونغ على تعاونها مع الهلال الأحمر الإماراتي في تشييد هذا الجسر الهام. Sampai saat ini, donatur terbesar menyumbangkan ke negara daerah konflik bencana alam. Jumlah diberikan dari bantuan baik organisasi pemerintah dan pemerintah sebesar 60 miliar dolar. Semua bantuan dari Uni Emirat Arab tidak bermuatan politik, serta tidak dibatasi jarak geografis dan tidak memandang ras, suku, agama. Hasan Al-Jazmi menitipkan pesan kepada warga setempat agar turut serta merawat dan memelihara jembatan baru dibangunnya. Camat Kalanganyar, CT Saputra mengucapkan terima kasih kepada Uni Emirat Arab sudah membantu membangunkan jembatan gantung baru. Relawan kampung Muhammad Arif Kirdiat mengungkapkan jembatan gantung baru yang dibangun memiliki bentangan panjang 80 meter dan lebar 1,5 meter. Tokoh masyarakat kampung Cikirai Kiai Haji Adang Jajuli menuturkan, mengucapkan terima kasih kepada Uni Emirat Arab dan relawan kampung yang sudah membantu membangunkan jembatan gantung.